Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita baru satu, ya, karena ada juga yang ikut di sana dua orang di bawah umur, itu masih kita dalami peranannya. Jadi kita belum bisa tetapkan tersangka. Untuk yang dewasa ini sudah kita tetapkan tersangka karena memang dia yang mengajak dan dia juga yang menerima uang tersebut. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.